asin. Hei, mantap. Majikan gak ada. Iya, aduh, pengen duyu dari ini apa ya? Majikan gak ada tuh hal yang ditunggu-tunggu. Ini. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama saya sama Tete, guys. Ini mau makan biasa. Makan nasi pecel, kerupuknya, separuh. Nasi pecel ikan asin. Nasi pecel ikan asin, guys. Mantap pokoknya lah. Tuh. Sebentar lagi mau pulang, tapi nunggu tiket belum ada lah. Apa ya, jadi galau-galau, guys. Galau. Nunggu tiketnya belum ada yang beli teh. Lagi agak gimana, enggak tahu itu. Saatnya makan lah pokoknya sama sambal pecel nih, enak banget nih. Pedes apa teh? Pedes enggak? Pedes? Sambalnya pedes? Kalau kurang ninyuh doi tuh, sambalnya sewadah. Kalau kurang ya apa ini lagi, ngadonin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makan enak pokoknya. Ini kalau lagi majikan nggak ada ya bisa makan bareng sama Tete. Kalau majikan lagi pergi, TKW itu poya-poya kalau majikan nggak ada. Iya, aduh, pengen duyu dari ini apa ya? Majikan nggak ada tuh hal yang ditunggu-tunggu. Ini apa bagi TKW itu? Kalau majikan pergi, TKW-nya beraksi. Masak apa ya mau masak gitu aja pokoknya. Iya. Ya emang enggak dimarahin gitu, tapi kan kalau enggak ada majikan lebih leluasa enak gitu. Udahlah makan dulu pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ini ngomel terus ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuknya teh. Masih asin. Taruh di sini, mau nasi pindahin kerupuknya sepiring ikan ya mbak. Ikan nasi ini ikan petek, ikan petek ya teh, petek. Ikan petek. Bismillah. Aku kira Tete di sini nggak ada wifi, mau ke sana gitu. Pikir aku gitu. Ditanya Tete yang dijemput cina. Ya tuh jemput, kata saya ke sini, kata saya ke rumah sana maksud tuh, bukan ke sini. Nanti kalau saya udah beres pulang gitu, mungkin karena di sana juga nggak ada wifi kalau Tete. Tete nyuruh anak malah. Kurang lembut miringnya teh, kurang halus miring. Apa mbak? Udah ngebayangin di Indo, aku bikin status tinggal menunggu hari ke Indonesia, anakku buru-buru komen langsung kecil. Ya apa? Iya mah tinggal menunggu hari aja tuh. Kapan ya nanti kalau udah waktunya? Bukan menunggu bulan ya mungkin ya, menunggu hari. Nah, nanti kalau udah waktunya ya mbak. Iya kali kalau udah waktunya. Pantes wae mbak udah berapa tahun? 7 tahun? Iya. Aku kedengeran orang yang di
ke sini nanti kalau kita nggak ada di rumah, kalau kita udah pulang. Kalau istrinya ambil sih ke sini sih pasti ya di sana juga sih. Kalau dulu-dulu kalau Mbak pulang suka ini, ya Mbak pulang suka ngambil pembantu gitu. Iya, masih kerja kan dulu makan kerja, masih kerja full. Sekarang makan enggak kerja. Sekarang emang enggak kerja. Apa-apa. Si Juri juga udah pintar nyuci piring, Juri kalau itu kadang-kadang nyuci piring, kalau mau kan. Terus yang gendut itu ngeberesin kamar. Aku enggak pernah beresin sekarang. Enggak ada yang tidur ya. Udah kamu beresin mau gimana biar. Nah, nanti si gendut setiap hari Jumat beresin, dipel, di rapi pakai yang dilipitin semua. Kalian udah gede kata saya, bukan anak kecil lagi. Belajarlah biar nanti juga mau nikah kan harus kerja, ya enggak teh? Di sini ada pembantu, kali aja nanti pas nikah di rumah suaminya enggak ada. Ya. Makan sambil ngerumpi guys, nasinya teh, kerupuknya. Ikan asin kayak kerupuk apa ya teh, garing. Gak digoreng juga udah renyah ini mah ya. Iya. Gak digoreng modalnya. Iya tapi enak. Nah, nasin? Iya belum digoreng juga udah renyah. Kayak pokok nasin dikit pak. Taruh di atas nasi ya enak. Baik. Ini mah garing teh. Yang mau biasa naon sih cabe mah. Insyaallah. Bawa sedikit. Orang sini mah baunya aja enggak suka kali ya. Orang Arab kalau bau ikan asin katanya ikan kan busuk, memang bau. Ini aja mbak biar gampang mbak. Ayamnya apa makan? Ini fokuskan ikan asin. Kulkas bagus lagi ya, ini juga kusa yang aku bawa yang dulu gini teh, yang di rumah sana kan udah pada rusak kempos-kempos. Kemposnya tuh di sini masih utuh kayaknya, masih bagus. Belum diolah-olah dan kalau kadang bawa dari sana nasi kapsa naen gitu, jadi nggak diolah. Nanti mau nyembak, mau makan saya.
kamu kok jangan pulang. Kamu emang Mbah gak kangen sama apa, sama kakak, katanya anak itu kok yang berdua. Katanya Mbah mau pulang ya, katanya. Iya kan udah kangen sama Hanif juga. Emangnya gak kangen sama kakak, katanya. Sama kakak dia. Cuma aduh ya kangen, kata saya. Jadi belum pernah ketemu sama yang nomor 2? Belum. Itu belum lah. Kalau yang itu udah. Yang nomor 1. Yang gede. Kelas berapa yang gede? Sekarang kelas berapa sih? Kelas 4 apa ya? Tapi juga ketemu juga kali mungkin masih kecil. Ya. Gak mau itu mau, Teh. Gak kayak yang sekarang nomor 2. Saya di rumah juga gak mau. Maunya kalau minta duit aja. Kalau kan mau pergi, aku lagi tidur. Aku nyembah, Mbah. Minta duit, Mbah. Baru, Teh. Minta duit. Tapi kalau sengaja duduk sama saya, naon gitu. Masih nyat ya? Enggak, itu Mbah. Enggak, ini, gak mau. Nah, kayaknya yang nomor 2 kan video callan mau gitu kan. Oh yang itu di video call dia lari ngumpet-ngumpet. Yang gede. Tak tawarin itu apa sakit kok? Kecikan ini. Mau apa enggak, katanya mau. Jamil bilangnya mau dibawa buat apa, Jamil kayak ada anak kecil. Anak adiknya dia juga udah bujang, gak kenal. Kan juga papa sama anak gede mah. Kan itu ngeyut. Mau tak bawa sama saya. Tangan berapa sekarang? 3. Nggak salah. Oh, kalau nungguin emang lama, Teh. Kalau nunggu emang lama, jadi beda sama nggak nunggu. Lanjut makan, guys. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah mendukung channel aku. Terima kasih, Teh. Makan bareng. Sama-sama. Ya.